Untuk top up saldo BRIJ ini ada dua cara ya teman-teman, top up online BRIJ, dan di sini ada cara kedua adalah top up tertunda BRIJ. Caranya tinggal klik saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan channel Solwitaan. Halo teman-teman, apa kabarnya? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dimurahkan rezekinya. Amin amin ya robbal alamin. Pada kesempatan kali ini Solwitaan akan berikan tutorial cara top up saldo BRIJ menggunakan mesin ATM. Bagaimana caranya? Agar tidak ketinggalan videonya, mohon teman-teman tombol like, subscribe serta loncengnya terlebih dahulu agar selalu mendapatkan video terbaru yang pertama dari Solwitaan, dan saya semakin semangat memberikan tutorial-tutorial lainnya. Agar tidak berpanjang lebar, langsung saja kita let's go ke caranya. Pertama adalah kita masukkan kartu ATM kita. Masukkan kartu ATM kita di monitor di sebelah sini ya teman-teman. Setelah kita masukkan kartu ATM di layar monitor, akan ada muncul keterangan bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Kita pilih saja bahasa Indonesia. Selanjutnya kita masukkan kode PIN. Untuk masukkan kode PIN seperti biasa, yaitu di sebelah sini teman-teman. Kita masukkan dulu kode PIN-nya. Setelah memasukkan kode PIN ATM di layar monitor, pasti akan muncul menunya seperti berikut ini. Ada menu penarikan cepat, silakan pilih jumlah penarikan mulai 100.000 hingga 1.500.000 dan jumlah lain apabila penarikan lebih dari 1.500.000. Untuk cara top up BRIJ bagaimana? Nah, caranya adalah kita pilih menu lainnya. Di sini kita pilih menu BRIJ, yaitu ada keterangan yang sebelah kiri transfer pembayaran BRIJ. Nah, kita pilih saja yang BRIJ. Di sini jenis-jenis transaksi di BRIJ ada info saldo yang kemarin sudah saya buatkan untuk cara cek info saldo BRIJ, dan yang kedua sekarang adalah top up BRIJ, yaitu menambah saldo BRIJ kita ya. Caranya tinggal kita klik saja top up BRIJ-nya. Di sini masukkan jumlah nominal. Kita masukkan jumlah nominal, seumpama kita masukkan Rp1.000. Di sini kita tombol benar. Silakan letakkan kartu BRIJ Anda pada reader BRIJ. Tinggal kita letakkan kartu BRIJ kita saja, yaitu di mana? Di sebelah sini teman-teman. Tinggal kita letakkan saja kartu BRIJ kita. Nanti akan terbaca, harap tunggu. Nah, di sana sudah muncul konfirmasi top up BRIJ-nya. Nomor kartu sekian, nominalnya 1.000, adminnya Rp0. Karena saldo saya tadi cuma 1.000 dan saya tambahkan 1.000, totalnya Rp2.000. Jadi tinggal kita tombol ya untuk menyelesaikan top up BRIJ-nya. Dan dari sini kita pilih jenis rekening, dari rekening tabungan ya. Kita pilih saja dari rekening tabungan yang sebelah bawah. Please wait, transaksi sedang diproses, harap tunggu. Kita tunggu, nanti otomatis saldo atau top up online berhasil, kertasnya akan keluar teman-teman. Kita tunggu saja, nanti apabila berhasil akan keluar di sebelah sini untuk resepnya teman-teman ya. Untuk top up saldo BRIJ ini ada dua cara ya teman-teman. Yang pertama adalah yang seperti tadi, yaitu kita tombol BRIJ, jadi kan kita pilih top up online BRIJ. Dan di sini ada cara kedua adalah top up tertunda BRIJ. Caranya tinggal klik saja top up tertunda BRIJ, masukkan nomor BRIJ teman-teman. Nomor BRIJ teman-teman kita masukkan, yaitu ada di kartu yang paling belakang tadi. Apabila teman-teman tidak mengetahui nomor kartu BRIJ-nya, bisa dicek juga melalui mesin ATM dengan cara mengecek saldo yang linknya ada di atas berikut ini. Setelah ini kita tombol benar untuk top up BRIJ-nya. Di sini kita tinggal menambahkan top up BRIJ, seumpama 1.000, kita tombol benar. Harap tunggu, transaksi sedang diproses, pending top up. Nomor kartu nominalnya 1.000, adminnya Rp0, totalnya 1.000 ya. Di sini tinggal kita tombol ya. Dan pilih dari rekening tabungan. Kita tunggu, nanti kertasnya akan keluar teman-teman. Harap tunggu, di sini akan keluar struknya.
Nah, ini keluar struknya, jadi top up brizinya berhasil. Dan di sana kita tinggal melakukan pengecekan brizinya, tombol ya. Kita masukkan kode PIN kembali. Setelah kita masukkan kode PIN-nya, kita pilih menu lainnya. Tapi untuk pengecekan brizi tadi atau brizi yang sudah kita top up tadi belum otomatis masuk, teman-teman. Jadi kita harus memasukkannya. Caranya, kita tombol brizi lagi. Dan di sini tadi kan top up tertunda brizi. Coba kita cek saja saldonya ya, sudah masuk atau belum. Kita cek saja. Nah, kan belum masuk ya saldonya. Jadi cara masukkannya bagaimana? Nah, cara masukkannya adalah seperti ini. Kita tombol ya kembali. Di sini kita masukkan kode PIN ATM kembali. Setelah ini kita pilih menu lainnya. Kita pilih menu brizi. Dan di sini kita pilih update balance brizi. Di sini kita klik saja. Langsung kita klikkan di sini brizinya, masukkan kode brizi dan nanti harap tunggu transaksi sedang diproses, nanti akan keluar struknya kembali, teman-teman. Kita tunggu di sini, kita keluar struknya ya. Nah, ini keluar struknya, nanti top up brizinya otomatis bertambah. Nah, kita langsung saja ambil kartunya, otomatis kartu brizi kita bertambah ya, teman-teman. Nah, sangat mudah sekali ya cara top up brizi menggunakan mesin ATM BRI. Cukup sekian video kali ini, semoga bermanfaat untuk teman-teman dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.